Baik guys, sekarang ada di pasar ayam, pasar pan. Tuh guys ya, lagi sepi guys, pasar ayamnya lagi sepi. Ya ini pedagang ayamnya guys. Cuman tadi balik ini raya sih ya. Loh, itu motornya guys. Nah itu ada pedagangnya ayam juga. Sekarang lagi sepi guys. Cuma sepeda guys. Sepi, ayamnya sepi guys. Ke pasar ayam cuma ada dua pedagang ayamnya guys ya. Ayo nama mas. Sen, itu ada yang jual ayam guys. Pitik, lo itu banyak yo, sampai di wadah keduk. Pitik ira tak itu, soal motor itu, lo guys. Lo rombongan guys yo. Lo pitik lo. Iku nanti pita ira lu, iku lah guys. Ayamnya mau sih menang lu, kan jadi tuku dagang. Lu guys, ya itu ayamnya. Ada lo ah, alam lu gini. Ayamnya itu mulai ditawar sama oleh pedagang guys ya. Yang pakai topi itu pedagang nggak jadi guys. Pita ira iya, pita ira guys ya. Dijual ini ya, tuh pedagangnya datang lagi satu guys ini. Mungkin semakin siang semakin banyak guys pedagangnya guys. Mungkin sekarang masih anu. Itu ayam itu di dalam anu. Banyak transaksi ayam ini ya. Ayo tentang apa sih ketemak ada model ayam ini ya bubuk sen larang tak saya kipetik sen murah hmm. Harga ayam murah kata guys itu pedagang itu ya. Yang mau tanya pedagangnya itu banyak karena masih murah guys. Biasanya kalau mau maulud kan yang mendekati maulud nabi guys ya, kalau kurang satu mingguan itu mulai harga ayam melonjak guys ya. Halo guys, transaksi ayam iya tengah nimba maneng sisi undi vivo ira ayo guys. Tangan ini. Loh. Oke. Lihat. Oh, itu guys ya. Itu banyak yang transaksi ayam, guys. Hartanya awas dicucuk. Harga ayam lumayan murah sekarang. Mikir. Harga ayam lumayan murah sekarang. Di daerah Pasar Pan, Pasuruan, Jawa Timur ya. Tapi kalau mendekati Maulud kurang satu mingguan baru rame. Baik, cukup sekian untuk cross check ayam ya. Nang bata. Ya saya nang bawis. Ayo. Ayo dalam bawah lo. Bayan lo, bay. Borong-borong ayam. Ya, saya. Ayo, coba.
Baik, sekian aja untuk survei ayam karena anak saya rewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.